Oke guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, pada video kali ini Mimin lagi berada di daerah Hulu Aya di kawasan atau di Kabupaten 50 Koto, Provinsi Sumatera Barat guys. Nah, sebelumnya yang nonton video ini semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya guys. Dan satu lagi, kalian yang baru nemu channel ini atau yang baru nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya guys, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan video menarik dari Mimin lainnya. Nah guys, pada video kali ini mikrofon pada action cam Mimin gak nge-record guys. Nah pada saat itu Mimin lagi ngejelasin ke kalian tentang lokasi yang akan kita antarkan alat sebuah unit ekskavator ini guys. Lokasi tempatnya, wah, pemandangan sangat eksotis guys. Dan pada siang tengah hari itu, panas matahari terik pun gak kerasa guys. Nah kalian lihat guys, ada wasioren Mimin di belakang dengan gagahnya berdiri parkir di belakang Mimin. Nah jadi pilot satu Mimin lagi nyurvei lokasi ya guys. Lokasi menurut keterangan warga di sini, jalan menuju lokasinya tanjakannya juga sangat ekstrim, agak curam dikit tanjakannya. Jadi apakah memungkinkan untuk dilalui truk atau tidak? Nah seperti yang bisa kalian lihat di belakang Mimin itu guys, itu tanjakannya lumayan tinggi. Jadi nanti truk Mimin bakalan nanjak di bukit itu guys, yang di belakang Mimin tadi. Oke guys, kita lihat-lihat dulu lokasinya guys. Pemandangannya memang wonderful. Medan jalannya menuju sini juga lumayan ekstrim ya guys ya. Lihat guys, tanjakannya guys. Kalau bawa ekskavator PC200 meraung juga si Oren. Itu si Oren guys. Ini grader ini udah sekitar 6 hari yang lewat ya guys ya. Kami antar ke lokasi dari ngambilnya dari Duri guys, dari Kulim. Dan ini kemarin yang ngangkat grader teman kita ya guys, truk safe loader Isuzu. Oke guys, itu supir satu Mimin udah pulang dari nyurvei jalan ya guys, pakai strada. Gimana hasilnya kalau menurut keterangan supir satu Mimin? Nah guys, lantaran waktu jam 12 tepat ya guys sekarang ya guys, jadi kita istirahat dulu guys. Habis sholat zuhur baru kita masuk ke dalam lagi. Sini banyak juga orang dari perkampungan di dalam ya guys. Nama kampungnya di dalam, kata orang di sini namanya Kampung Landai namanya. Nah sekarang gue lagi nyantai ya guys. Guys, kita tadi udah istirahat dulu ya guys. Sekarang kita lanjutkan perjalanannya menuju ke lokasi guys. Oke,
dengan muatan PC200 kita nanjak di sini menggunakan gigi 1 ya guys. Perjuangan si Oren Mimin lagi nanjak dari bawah full menggunakan gigi 1 guys.
guys, alatnya udah turun dan saatnya kita akan pulang.